Boleh sedikit ya, saya terima lah nih. Sorry lah nih bosnya, agak lama nih bosnya. Yang udah kita nanti-nanti kan yang ditunggu-tunggu nih. Itulah yang hasil restorasinya. Yang penting sip. Jadi nggak enak kita ini. Untuk ngerjakan di motornya yang lama-lama sekali nih. Coba kita buka sama-sama langsung, ayo lihat. Halo Mak Jang, mantap kali sama Mas Jek. Mak Nyos. Kembali lagi bersama channel YouTube Mr. Jek TV. Untuk di project hari ini kita perlu restorasi di satu unit RA King lagi nih di tahun 2003. Untuk kondisi di motor RA King ini tidak seberapa unus dan tidak seberapa buruk sih kondisinya, cuman ada kejanggalan-kejanggalan yang harus kita perhatikan dan kita selesaikan. Dan untuk konsep dan style itu masih belum dapat gitu ya, apalagi untuk di bagian sektor mesinnya masih kurang nyaman, masih kurang jos, masih kurang mantap lah. Jadi kita akan merombak ulang semuanya. Restorasi ini kita mulai dari nol, dari penataan ini yang banyak sekali PR yang harus kita perhatikan. Dan buat kalian-kalian semua yang pada hobi ngebengkel di rumahan, kita ada alat perkakas nih buat di rumah dari produk Kiyoshi Professional Tool yang ada di belakang kita ini. Untuk kelengkapannya di sini ada kunci L 2 set ya, model panjang dan model pendek, ada palu, ada kunci ring pas 1 set, ada kunci T 1 set, ada meteran, ada kunci ring set 1 set, ada 10 jenis tang 1 set. Ada obeng juga bisa dibongkar pasang, ada gunting, ada tracker, ada sarung tangan, dan yang terakhir adalah toolbox untuk penyimpanan alat. Untuk bahan dan materialnya dikatakan bagus juga sih untuk bahannya. Lumayan juga bahannya. Enak dipegang juga alatnya. Dan buat teman-teman yang pada ingin memiliki untuk produk ini, yaitu kisaran harga kurang lebih sekitar 500 ribuan. Buruan cek linknya yang ada di deskripsi di bawah. Oke, sekarang kita lanjut untuk eksklusif pembongkaran di satu unit RA King memakai dari alat Kiyoshi Professional Tool. Let's go!
We'll be right back.
Thank you.
get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I might grab a bat, I don't know. My rap, my blood boils overnight. Oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know this got me fucked up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face for a pavement, just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Ini ada oleh-oleh sedikit lah. Oleh sedikit lah tapi alhamdulillah oleh-oleh sedikit ya saya terima lah nih. Sorry lah nih bosnya. Belajar lama nih bosnya. Yang udah kita nanti kan yang ditunggu-tunggu nih untuk hasil restorasinya. Yang penting sip. Ah jadi nggak enak kita ini. Kalau saya sih tak masalah lah yang penting. Motor nyaman dikendarain lah. Oke siap. Kita langsung gas aja ya. Oke langsung aja. Kenapa lah dibungkus-bungkus nih Bang Jack? Biasa lagi bos. Kita buat surprise box nih. Ini nampaknya nih istimewa nih. Yang ditunggu-tunggu yang dinanti-nantikan nih untuk konsep dan style yang udah diserang sama kita sekarang masuk ke tadak, cocok ke tadak nih konsep atau style-nya nih. Ini mau surprise nampaknya nih. Surprise dong, lama-lama ini cukup lama dah. Jadi enggak enak bagi di sini untuk ngerjakan di motornya yang lama-lama sekali nih. Coba kita buka sama-sama langsung aja ya. Alamak Jang, mantap kali sama Mas Jack. Inilah dia bos. All the roads we travel, the journey of our lives. Take another picture before we say goodbye. Arm in arm we're standing side by side. Memories fade but legends never die. One last time let's live for something. I can feel my blood it's rushing. This ain't goodbye, we'll be back someday. And we will find our own way. Take control of like a car with no brakes, crash and burn, make mistakes, and we'll be back one day. Oh,
trying to go fast. Know this energy's here to last. Not a glass half full of a flow that on. Gotta keep your eyes up on the prize. Only got one life, so it's worth a try. To find what makes you feel alive. That's the only way to live it right, And now we're all doing our own thing. But I'll never forget our glory days. My mind is full of the memories, yeah. And I'll never forget what they meant to me. Don't worry, we'll be back one day to celebrate our glory days, feel some sorrow. A new day, it starts tomorrow. We'll wake up, new dreams to follow. A new goal and brand new motto. One last time, let's live for something. I can feel my blood, it's rushing. This ain't goodbye, we'll be back someday. And we will find our own way. Take control of our fate. Like a car with no brakes, crash and learn, make mistakes, and we'll be back. Mantap kali nih. Bener lah bos. Betul gue punya bos gue. Tak disangka dan tak dibayangkan. Jauh perubahannya. Betul-betul jauh perubahannya. Ini nih. Soalnya sesuatu yang lama. Nah inilah dia perubahan-perubahan untuk di motor nih yang jauh cukup ini, Bang Jack. Yang cukup dikatakan setengah gila lah ya. Belum. Asli ini jauh perubahannya. Jauh perubahannya. Luar biasa, alhamdulillah bos ya diberi untuk menyelesaikan kerjaannya, alhamdulillah ya adalah sedikit-sedikit waktu yang nggak bisa kita kondisikan semaksimal mungkin lah untuk menyelesaikan secara cepat dan tuntas. Yang penting alon-alon, yang penting kerakon gitu ya. Nggak nyangka saya nyongnya, nggak. Apa yang saya serahkan dengan banjir ini seperti ini? Di luar ekspektasi saya ini. Di luar. Rupanya lebih wah lagi. Ini. Wah lagi dari yang kemarin-kemarin yang kita. Kemarin-kemarin yang saya pikirkan tuh lebih wah lagi. Ini dikeluarin dulu ya, Pak. Biar enak mandangnya, Pak. Ah ini dari Pak. Kalau Pak biar lebih enak untuk mandang untuk di merekingnya. Berubah langsung ya. Ini konsepnya, spellnya tuh baru dapat bang dari kemarin, daripada yang kemarin. Ini kesan modifikasi dapat, standarnya juga dapat. Rondolnya dapat, standarnya dapat. Ah, dapat dua-duanya. Memang patut bang Jek. Lumayan lah bang. Pokoknya saya tidak dari kemarin tidak tahu saya. Pokoknya saya serahkan dengan bang Jek pekerjaannya. Iya abang ini. Saya masuk puas lah seperti ini. Kok abang kemarin itu kan asal-asal pasang aksesoris kelihatannya norak gitu gimana? Kok ini kan kalem tapi enak dipandang gitu nih bang? Betul. Oh iya, pelat ya. Betul lah bang. Motor orang lain nih bang Jack. Pakai ini, hah? Motor bang Hidayat. Plat KB-nya ini kemarin nih 5948GG. Dah cek sound aja kita, cek sound aja bang, tak usah dilihat nanti habis waktu dulu nih bang. Cek sound dulu bang. Nah cek sound dulu. Belum hidup kontaknya bang. Iya, kok tak hidup? Oh maklum lama tak dihidupkan dari RT. Mau dipanas. Yeah.
silakan. Semua udah beres, pokoknya cukup detail nih kalau bekerja supir racing apa nih. Karena apa udah menyerahkan penuhnya, jadinya seperti ini. Udah kesabaran? Mau dicoba dulu? Boleh, coba tadi. Pakai helm dulu, Pak. Udah gak sabar nih cobain motornya, racingnya yang terbaru special edition. Magnos puas bang, saya bang. Puas. Pokok gigi 1, gigi 2, gigi 3 ngisi semua. Anjay. Oh, jadi tenaganya tuh aduh. Kalah ninja saya di rumah. Sesuai target ya. Sesuai dengan target. Kalah ninja saya di rumah. Ya alhamdulillah lah. Alhamdulillah bang. Abang puas, saya pun puas juga bang. Mantap, lumayan pengerjaannya
4 bulan 5 bulan pengerjaannya bang. Kalau hasilnya enggak nyengat payah juga nanti buat abang nih. Tapi katanya motornya buat bukan buat untuk ngetrek-ngetrekan. Untuk santai-santai. Untuk santai-santai apabila ada yang ngajak ya boleh. Ngajak boleh lah, boleh digas lah. Bentar-bentarnya. Sip ya, puas ya. Pas semuanya stang-stang itu untuk pemakaiannya pas semua ya. Pas jadi yang kurang. Pas-pas ya. Anjay, alhamdulillah. Apapun puas saya juga nih puas. Awalnya udah saya tak percaya nih motor saya itu. Pas pelan ke nih. Oh betul. Oh betul. Tenka, tenka mana? Tenka. Aku gak lupa sama nomor GB-nya nanti platnya. Mantap. Jadi siap gas pulang ya? Siap gas pulang. Mau sini bang. Ngerjakan nih motor nih. Jadi abang nih baru ngeliat kondisi spek yang kayak gini untuk kondisi motor racingnya. Ini lumayan gila juga nih bang. Habisnya untuk biaya ini kurang lebih 40-an bang. Oh, apa-apa mah itu bang. Oh, nggak masalah ya bang ya. Hati puas. Puas ya. Alhamdulillah, salam agak bang. Wah, ini dia yang kesukaan nih bang. Hati puas. Iya oke, siap. Nanti mungkin kalau ada nambah aksesoris nanti saya boleh, ini ya. Masih ada yang kurang, stabilizer stang masih kurang tapi gampang nanti pelan-pelan lumayan juga nih, udah habis 40-an mau ditambahin aksesoris lagi ini ya dikatakan udah rasa rindu rasanya mau motor saya belum tubuh rasanya kemarin katanya ada ninja ya? Ada mungkin kena tinggal ninja nih ya kan? Kalau dengan ini udahlah, lewat lah ninja. Ini jangan kingkat jadi buat dilus-lus nih kalau hujan enggak keluar nih bang motornya. Ini bakal enggak keluar nih. Enggak keluar. Sayang enggak keluar, bang. Sayang keluar nih. Bersihkan yang susah. Susah di celah-celah tuh susah. Banyak celah-celah nih. Oke. Okay. Tuannya aja enggak punya ereking kayak gini, bang. Malah punya orang terus yang di restoran gitu. Lumayan berkelas juga nih, bang. Untuk pergantian sih lumayan juga untuk pergantiannya. Kalau lihat notanya sampai 9 lembar nih bang. Banyak kali. Kalau notainnya sampai 9 lembar. Ini angka terakhir 9 lembar. 10 lembar untuk keseluruhannya. Ini sampai ngantuk-ngantuk semalam nih bang, notal-notalnya bang. Bolak-balik ngitungnya bang. Kalau di sini kan. Ini yang pertama. Restorasi ini namanya untuk owner kita ini namanya Hidayat. Hidayat dari pemilik. Iya bang ya? Betul enggak? Betul dari Hidayat. Ini kayak set jalur stang. Nah, ini jalur stang. Kita jelaskan sedikit-sedikit ya, walaupun enggak terlalu detail. Soalnya terlalu panjang nanti. Grip gas. Gas spontan. Master rem RCB. Bracket tabung rem. Ini saya ganti nih bang, untuk bracket nih bang. Bukan bawaan anak jelek, punya bawaan RCB-nya jelek. Nggak ada variasi kayak gini. Ini pemanis. Juga ini saya ganti juga nih. Kalau bawaan dia agak kecil tabungnya. Masih ada di dalam. Cuma saya ganti yang agak apa dibilang katanya? Yang jumbo. Ah, ini tabung minyak rem yang jumbo yang agak besar. Tabung minyak rem, saklar, lampu. Ini dari stang saya ngambil, aduh nih urutannya nih. Karet pelindung debu ini. I do just what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah. Ah, satu balik lagi lah. Bot belakang, ini blok belakang macam ini sama speaker sama kunci. I'm grateful, oh yeah. Able, oh yeah. I'm stable, oh yeah. Di tengok, lumayan harganya 385. I'm lonely, but damn, I'm going to win. I don't want no fake love.
love. I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path. If you want it bad, I'm gonna show you where it's at. Yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done. I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want. Yeah, rises like the sun. Yeah, greater like the sun. Jadi gak bisa nyebutkan satu persatu nih bang, terlalu banyak nih bang, soalnya sampai 9 rotan. Jadi kita sebut, jadi bukti abang untuk sayang satu motor ini mau dibuktikan pakai apa bang? Ada dibuktikan, saking sayang itu motornya Tio bang. Wah, kita ranking nih. Apa ya? Pewarisnya nanti ini. Terakhir bang, yang satu bang, untuk komentar abang nih. Masalah untuk power dan untuk di suara knalpot yang pilihan kita untuk bobokan ini gimana bang? Untuk hati abang? Apa bobokan ini? Aku mesti serahkan yang bang ini untuk paham. Kontennya pun pas tadi tuh mantap. Mantap kalau saya cocok ya. Full, full. 1, 2, 3, 4, 5. Full. Tidak ngisi ada semua. Ngisi semua. Ngisi semua. Aja. Tinggal tergantung dari kita aja. Apa ucapannya? Gas pipis oke. Okay. Gas pipis oke. Okay. Gas full pun oke. Okay. Gas full oke. Okay. Untuk dengan keluarga pun santai-santai. Oke okay juga. Mantap. Tenaga-tenaganya dapat. Tenaganya dapat. Panas gitu ya? Panas lah. Maklum kalau udah nyuci motor nih di celah-celahnya enggak bagus juga. Kita bawa barang bekasnya aja ya, barang aja ya. Ini barang bekasnya pokok semua kita kumpulin di sini. Pelak ya? Oh, pelak. Kali bosanan sama pelak 18 ini boleh. Bisa jadikan duit ya? Hah? Mau dijadikan duit kan? Mau di jadikan duit. Hah? Belum juga. Mau ditinggal di sini dulu nih. Pokoknya lah sustain nih awalnya. Awas ya. Kau pampu free asin pun nih.
show more.